Bencana puting beliung yang meluluhlantahkan puluhan rumah di Pulau Pecong, Kecamatan Belakang Padang pada hari Minggu lalu, mengakibatkan kerugian material yang cukup besar bagi warga sekitar. Untuk membantu meringankan beban para korban, Dinas Sosial Kota Batam pada hari Senin 5 November 2018 mendatangi lokasi musibah serta menyerahkan bantuan kepada keluarga yang terkena dampak bencana. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasimah beserta tim turun langsung ke lokasi untuk mendistribusikan bantuan kepada warga. Di antaranya kebutuhan pokok seperti beras, telur, mie instan dan pakaian serta perlengkapan tidur. Dalam kunjungannya, Kepala Dinas Sosial Kota Batam menyebutkan, bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan tahap awal untuk memenuhi kebutuhan para korban hingga 7 hari ke depan. Yang kami bantu adalah makanan, kedua alat-alat rumah tangga untuk 7 hari makanannya. Setelah 7 hari, kalau ada dari masyarakat Batam yang membantu, itulah yang kita godok mereka makan lagi. Ya, ini kalau yang wajib dinas itu SOP-nya itu 7 hari. Hasimah menambahkan, selain mendirikan posko di lokasi bencana, pihaknya juga akan mendirikan posko di kantor Dinas Sosial untuk menampung seluruh bantuan dari para donatur yang nantinya akan didistribusikan secara langsung kepada para korban di Pulau Pecong, Kecamatan Belakang Padang. Hasimah menjelaskan, untuk mengurangi penderitaan warga yang terkena bencana, pemerintah Kota Batam juga akan memberikan bantuan untuk merehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak akibat terkena hantaman puting beliung. Untuk diketahui, sedikitnya 22 unit rumah milik warga Pulau Pecong hancur diterjang angin puting beliung yang terjadi pada hari Minggu 4 November 2018 lalu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.